Wow, Kimi. Oi, Meng. Ya ni. Aku nak pergi niaga lah. Aku kena niaga kasut. Oi, aku suka lah niaga Melayu macam ni. Sebab sekarang kan tengah viral apa, Melayu gaduh, Cina gaduh, India gaduh, resis pasal ni. Aku kalau peniaga Melayu macam kau ni, aku memang support bro. Bang, kau tahu tak? Walaupun ada bergaduh-gaduh semua ni, ada satu tempat dekat dunia ni yang Cina, India, Melayu semua tak bergaduh. Semua bersatu, aman, tenteram. Mana ada? Ada. Kat mana? Sports Toto, Magnum, apa lagi? Tikam-tikam tu semua. Semua tu baik tu. Mana betul kat eh? Oh, Kimi, kejap. Eh, apa hal? Kau tadi pergi mana ni? Aku bawa balik daripada kedai ni kau, man. Beli babang sikit. Apa hal? Oh, kau jangan pergi kedai si Raju dengan Aseng tau. Kau nak pergi kedai ni, Mak Minah je. Pergi kedai Melayu je. Jangan pergi kedai apa, Cina, India ni. Kita boikot je orang. Tau? Support Melayu sikit. Hai, kau ni semua benda kau nak kaitkan dengan kauman. Semua kau nak resis. Pening lah cakap dengan kau ni. Apa? Aku mana ada resis. Dah, balik. Assalamualaikum. Kau dah baca belum surat khabar ni? Ni, utusan Malaysia ni. Apa? Kau tahu tak, semenjak surat khabar ni dah jadi surat khabar politik macam dulu, konten dia best, kau tahu tak? Kau kena baca utusan Malaysia ni. Dia dah 80 tahun dah sekarang ni. Kau tengok ni siapa ni? Perkasa Produk Muslim. Ha, sebab tu cakap utusan ni, dia perlu... Kan kau tengok ni. Perkasa Produk Muslim. Front page bro. Kan sekarang ni tengah kempen apa? Boikot produk Cina, boikot produk India. Sekarang ni kita kena support produk Melayu bro. So kita kena boikot apa Cina, India semua ni. Diorang semua ni apa? Dah pijak kepala kita sangat lah kan. Tak boleh lah pandang benda-benda macam ni, pandang remeh lagi. Aku tak boleh betul sebab Kemeng, macam inilah aku nak cakap dengan kau eh. Apa boikot ni sebenarnya? Tak pernah ada pun terboikot ni. Kalau aku pergi beli nasi lemak kat makcik Melayu, aku support dia. Aku support Melayu, aku tak cakap aku boikot Cina, India. Kalau orang Cina pergi beli barang kat kedai Cina, dia support Cina. Orang India beli barang, support India. Terboikot ni kau seorang je yang guna, kau tahu. Tak pernah ada pun wujud benda ni. Ini maknanya support. Macam ada kes baru-baru ni, Cina langgar Melayu, Melayu tu mati. Yang pembunuh Cina satu Malaysia ke? Yang bunuhnya Cina seorang tu. Yang kau nak pergi kat semua Cina-Cina, kat semua dunia ni, kau cakap dia pembunuh apa hal? Kau tak faham bro, aku bukannya resis. Aku nak support Melayu. Contoh meh, aku beritahu kau. Melayu niaga sebelah-sebelah, nak hantar santau dengki katanya. Tengok bangla kat nilai. Kedai sederet gitu lah, jual kapek. Semua kapek tebal sama. Tapi ada hantar-hantar ni, tak ada meng. Semua kerja ikhlas. Tak, kita semua ni patutnya boikot orang-orang macam kau lah. Orang-orang macam kau ni yang boleh buatkan peristiwa 13 Mei tu berulang. So, ubah-ubah lah, man. Aku tak larat nak nasihat kau dah. Daripada aku layan kau ni, baik aku naik lah. Kau fikir-fikir apa aku cakap ni. Bye.